Selamat datang lagi di channel aku teman-teman. Selamat datang di channel Yudis Ardana, tempat di mana setiap hari akan ada hal-hal yang baru, yang seru, yang heboh, yang gokil, yang fun, menyenangkan, activity pastinya teman-teman. Hari ini kita akan bertanding yang namanya golf. Wah, gokil banget ya. Kita meskipun corona belum bisa pergi ke lapangan golf ya. Lapangan golfnya lagi tutup guys ya. Tapi kita bikin di tempat ini teman-teman. Kita sudah punya lintasan di sini. Ini dia lintasannya. Ini sebenarnya lintasan mini golf ya guys ya. Kalau video ini tembus 159.000, saya akan ajak semua tim Yudis ini pergi ke tempat arena mini golf yang sesungguhnya. Nanti di arena itu akan ada banyak lintasan-lintasan yang harus dihadapi teman-teman. Tapi untuk latihan hari ini ya di sini dulu aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu lintasannya. Nanti semua tim Yudis harus mukul bola dari sini. Pokoknya di belakang garis ini ya guys ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Asal jangan di sini ya. Enggak boleh ya, bahaya ya. Nah, ini sekarang ada lubang 8. Kita lihat ya. Nanti semua ada poinnya yang berbeda-beda. Perhatikan baik-baik. Kalau nanti bola pertama masuk di lubang ini akan dapatkan 10 poin. Jadi setiap angka ditambahkan angka kosong. Jadi kalau masuk di lubang 2 mendapatkan 20 poin, masuk di lubang nomor 3 berarti mendapatkan 30 poin, masuk nomor 4 40 poin, begitu terus 50, 60, 70 dan 80. Dan setiap peserta, setiap orang akan mendapatkan giliran 5 kali pukul guys ya. Kenapa? Karena ini nggak gampang, susah banget. Di sini semuanya bukan pro player golf, jadi nggak ada yang bisa guys. Kita tadi sempat tes beberapa kali ya, dari tes 10 kali masuknya nggak ada gitu guys ya. Jadi nanti kita lihat siapa yang bisa mengumpulkan poin tertinggi, maka dia akan menjadi pro player golf di tempat ini teman-teman ya. Langsung aja kita panggilkan, tapi sebelumnya aku harus kasih kalian sticknya dulu. Ini sticknya. Ini kalau sticknya orang kaya beda, ada sarungnya di sini. Nah, ini asli ya? Asli ini, bukan kaleng-kaleng tuh. Ini stick golf beneran guys, ya. Lihat, tuh keras ini. Tes, jadi nanti mainnya kayak gini guys. Teman-teman semua harus belajar ya. Lebar kaki tuh selebar pundak, kayak gini. Lebar kaki selebar pundak. Terus nanti agak jongkok dikit, harus agak jongkok dikit. Memang gitu caranya guys ya. Jangan ketawa, pantatnya harus turun dikit, kayak gini. Setelah itu tinggal diayunkan. Twing. Jauh-jauh gitu. Tapi hati-hati kena kaca nanti. Pelan aja guys, pelan kayak gini, pelan. Dorong kayak gitu. Nah, miss. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Langsung aja pemain pertama kita panggil Wibi. Silakan. Silakan mau pukul dari mana aja bebas di kan mulai kan. Balik. Udah dikasih yang bener, dibolak-balik sama dia guys. Stop, jangan dimainkan dulu. Teman-teman ingat di like dulu teman-teman sebelum melanjutkan nonton video ini ya, dan di subscribe channel kita karena kita menuju 10 juta mengejar diamond play button. Langsung pukulan pertama oleh Wibi. 10, 20, 30 atau angka berapapun terserah. Kita lihat teman-teman. Kamu tadi ngincer yang mana? Ngincer yang itu nomor 8. Sombong, sombong. Ngincernya yang ini deh. Kejauhan. Yaudah ya. Tapi itu kan tadi aku udah bilang, di sini susah, jadi ada 5 kali kesempatan. Pukulan kedua sekarang. Malah nabrak temennya sendiri. Ini pukulan ketiga dari Wibi. Kita akan lihat. Belum berhasil karena bolanya out dari lapangan ya. Bola keempat sekarang untuk Wibi. Nah, masuk. Yang penting deket-deket aja. Ya, 10 poin pertama untuk Wibi. Pukulan terakhir dari Wibi kita lihat. Apakah bisa? Apakah bisa? Anda menginginkan nomor berapa sekarang? 8. Out, mulanya out. Berarti peserta pertama Wibi hanya mendapatkan 10 poin. Langsung aja kamu mau gantiinmu siapa? Yogi. Yogi ini kebetulan yang paling jago di sini. Isi ini bang. Kalau pemain pro bawa alat sendiri. Iya, bawa sendiri. Kalau pemain pro bawa alat sendiri. Iya, bawa sendiri. Bawa sendiri dia. Coba main. Bisa kan? Aduh, tiap hari main gini soalnya. Hari Minggu. Di lapangan mana biasanya? Lapangan Lumintang. Oh, di lapangan Lumintang. Ada lapangan golf di sana? Enggak ada. Sebelum. Langsung pukul. Oke. Ya, oke. Fuck nih alatnya. Ini apa sih? Palu ya? Tok. Bukan, ini buat motong rumput itu loh. Arit dong. Bukan, ayo main dulu. Dikasih stick bagus, minta stick kecil ya kan. Gak usah pakai yang ini aja. Mau ini? Ya, yang ini. Akhirnya mau stickku juga dia, gimana sih Yogi nih? Siap. Satu. Wah, jauh sekali. Yogi, pukulan kedua gagal langsung, Gi. Pukulan ketiga, Gi. Susah ya, padahal tiap hari latihan. Gi, masukkan, Gi. Pukulan keempat sekarang.
Kira-kira masuk gak nih? Masuk. Hebat Yogi, ternyata kata-katanya tuh bisa dipercaya. Hebat dia. Pukulan terakhir untuk Yogi. Ini ada lubangnya enggak? Enggak ada, kelewat itu. Enggak ada ya. Kirain ada lubangnya di situ. Berarti Yogi mendapatkan 10 poin, tapi enggak masalah. Ini Wibi 10 poin, Yogi 10 poin. Kalau yang lainnya enggak dapat poin, kamu berdua sama Wibi akan diadu nanti. Siap. Berarti orang ketiga sekarang siapa? Wahyu. Wahyu, oke. Okay. Sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jelas. Bebas kita. Awas kena nanti itu. Oh iya. Itu kok lebarnya kakinya banget ya. Gini ya. Nah, itu sebenarnya susah loh. Itu jurus parabola. Jadi dia ngumpul di sini, Seth. Bukan parabola, Pak. Situ dia. Bumerang. Oh, bumerang. Ada namanya sendiri. Bagus. Pukulan pertama dari Wahyu ya. Ngawur ya. Dan pukulan kedua sekarang yuk. Usahakan masuk ya. Eh, hampir. Hampir masuk. Mendingan kamu main pingpong. Kenapa gitu? Lebih ahli kamu kayaknya main pingpong. Gak bisa ini dijagain kepiting soalnya ini. Ini pukulan keempat ya. Kalau gak masuk juga, wah gawat dah. Yeah. Katanya dia mau cari poin, tapi ternyata belum juga masuk ya. Lubang nomor 1, lubang paling dekat, belum berhasil. Kita lihat lagi. Nomor berapa? 50. Hebat Wahyu, masuk ya. Di lubang nomor 5 guys. Artinya Wahyu dapat 50 poin. Wahyu sementara memimpin dengan skor tertinggi. Orang berikutnya kita panggil, Lucky. Biasanya kalau Lucky ini orang kedua yang beruntung setelah Jainal. Nanti kita lihat. Lucky, yang bener dong. Jajarin, pukul semua langsung. Boleh? 5 bola, 1, 2, 3, 4, 5. Bola pertama. Ngawur, ngawur bola pertama. Bola kedua langsung ya. Wah, lebih jauh ke jalan raya dia. Bola ketiga langsung aja. Oh, 50 poin sama dengan Wahyu. Bola keempat sekarang. Aduh. Wah, balik dia. Bola terakhir, bola terakhir. Aduh. Aduh, sayang banget. Kayaknya kamu lebih cocok kalau kayak gitu gaya mainnya. Main di time zone lebih bagus. Tapi dia skornya seri dengan Wahyu. Oke, berikutnya kita panggil Jainal. Jainal, gimana Pak? Ini taruh di kosan bagus nggak? Di kos kamu? Gak cukup. Ini lebih besar daripada kasurnya Jainal di kosan nih. Kok gitu gayanya, Nang? Gimana sih, pakunya gimana sih caranya? Begini ya? Nggak gitu. Megangnya udah bener kan? Gini kan? Kurang dekat sama mulut. Lah, 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 gitu. Nggak mau nyanyi, Pak. Satu, dua, tiga. Wah, nggak bisa, nggak bisa. Bola kedua dari Jainal, kita akan lihat. 50 poin. Hebat dia ya. 50 poin ya. Bola ketiga ini dari Jainuddin. Mau ngincer 60 poin, Pak. 60, oke. Okay. Oke. 1 2 3. Waduh, gagal, gagal. Itu kayaknya terlalu semangat. Coba agak diredam sedikit semangatnya. Ini sampai copot lapangan saya nih. Enggak gini juga, angkat dulu. Nah. Ini mau nomor berapa lagi? Nomor 8. Kamu ini curang ini. Tadi, Wahyu lebih cocok main pingpong. Lucky lebih cocok main di time zone. Kalau kamu main kelereng ya, bagus kamu. Gayanya begini. Oke, kan bebas di sini. Oke, 1 2 3. Ya, ya, ya. Ini ngawur ya, guys. Jangan ditiru pemain golf seperti ini, guys. 1 2 3. Oh! Pokoknya kalau yang hoki-hoki ini, Jainal hokinya paling tinggi dia. Luar biasa, ini bola keempat masuk di skor 80 ini. Udah gak ada lawan. Ini gak ada lawan ini, bola terakhir. Oke, yang terakhir bebas ya. Oke, yang terakhir ngawur aja, 1, 2, 3. Wah, itu kalau masuk, saya sempat sujud. Hebat ya. 130 poin, hebat gak? Kalah semua dah. Berikutnya saya mau tantang juga istri saya ya. Saya lagi latih dia tuh menjadi seorang pro player golf. Ini dari dulu aku pingin main ini. Namanya golfer profesional. Silakan. Ayo. Pokoknya nanti kalau corona hilang kita main mini golf yang beneran. Terus kita pergi driving juga. Tahu driving? Driving. Driving? Apa? Mengemudi driving. Balapan dong. Bukan, bukan. Driving itu kalau di lapangan golf itu kita pukulan pertama itu loh latihan driving. Kalau bisa harus bolanya 100 meter, 200 meter. Betul banget.
Terus ini aku nggak diajarin nih, biasanya kan ada ngajarin udah. Kayak oh, gitu. Iya, kayak orang ada ngajarin gimana? Sudah geser sih. Kalau ada pelatihnya biasanya diajarin. Bolanya di sini. Iya. Terus ini gimana? Ini bagus. Masih agak turun dikit, ininya kurang ditekuk. Ini agak ditekuk ya, tekuk. Ini, ya. Ya. Terus jongkok, ini dipukul. Tung gitu. Bisa, Bu? Iya. Oke, okay, siap. Iya, silakan. Pukul. Jadi grogi nih. Ini tangannya gimana sih nih? Enggak gitu kayak jainah kamu. Capek gue. Gini, kebalik. Gini. Iya, ini kebalik ini. Ini gini. Halo. Ya karep mus. Mana sih? Yuk. Bola pertama ini. 2 Oke, okay. Pelan tapi pasti ya. Nyari yang kecil angkanya nih. Ya kan 10 dulu kan. Nah, habis ini enggak masuk. Nomor berapa ini? 5 2 Ya, sayang banget sayang. Mental dia sayang. 2 3 Ya, ya. Ya, ya, ya. Bener katamu. Satu masuk, yang lain enggak masuk semua. Ya, bener. Bola keempat sekarang. Kalau gitu balik ke nomor 1 aja lagi ya. Ini saya kecewa kalau Jainal yang menang. Aduh, susah banget. Bola keempat makin kacau, saudara-saudara. Bola terakhir untuk Christina, kesempatan terakhir ya. Nomor 8 sih. Ya, nomor 8 aku jagain di sini. Oke, anggap. Yuk, 8, 1, 2 Aduh. Berarti skornya hanya 10 poin. Daripada 0 lah ya. Ada yang 0 tadi ya? Iya, ada. Siapa yang nol? Gak ada. Loh, saya yang nol berarti. Saya yang terakhir guys, saya juga mau coba nih ya. Yep. Nih teman-teman ya, informasi juga kalau mau kembaran sama aku. Kayak gini guys, nih bagus. Huh, keren. Silakan dicek di Instagram @yds.id. Ini langsung terserah kalian. Nomor berapa? Kamu mau nomor berapa? Nomor 5. Saya kasih nomor 5. Nomor 5 untuk istri saya. Masuk. Ya. Ya. Nomor 5 ya. Coba lagi. Ya. Terhalang sama nomor 3 ya. Lagi. Lagi. 5, pokoknya 5. Enggak bisa. Nomor 5, pokoknya saya cinta nomor 5. Ya, ini bola keempat ya. Empat. Bola keempat ya. Masuk di nomor 5. Ya. Natap dia. Nomor 5. Grand prize. Ini kalau masuk ke mobil. Hebat, nomor dapat 0% hebat. Adalah berarti ini yang juara siapa? Jainal. Panggil dulu yang juara. Jainal, silakan. Ini kamu menang bukan karena hebat. Kenapa? Hoki Anda. Ini ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Ini hadiahnya. Wow. Woi. Luar biasa Anda ya. Tadi nah, masuk skornya berapa? 130. 100. Ini 50 kembali 20 macam.